Sosok Komandan Kompol Petrus dicopot buntut curhat anak buahnya yang setor 650 juta rupiah. Sosok Kompol Petrus Hasim Mamora kini jadi sorotan itu lantaran curhatan anak buahnya Bribka Andri Dharma Irawan di media sosial. Kompol Petrus menjadi sorotan berawal dari curhatan anak buahnya bernama Bribka Andri Dharma Irawan di sosial media. Hal tersebut sontak membuat banyak pihak kini merasa penasaran dengan sosok Kompol Petrus si Mamora yang kini dicopot dari jabatannya buntut viral laporan setoran ratusan juta. Lantas, siapa sebenarnya Kompol Petrus? Sosok Kompol Petrus atau Kompol Petrus Hasim Mamora Esos diketahui merupakan komandan batalion Manggala Polda Riau. Kompol Petrus Simamora memiliki istri bernama Mary Petrus. Diketahui Kompol Petrus kini diperiksa oleh Polda Riau. Usai Bribka Andri Dharma Irawan menceritakan soal adanya setoran senilai ratusan juta rupiah, di mana Bribka Andri Dharma mengaku telah menyetorkan uang total 650 juta rupiah kepada komandannya itu. Kendati loyal, Bribka Andri tetap mengalami putasi bersifat emosi ke Batalion A Pelopor di Pekanbaru. Sebelumnya ia berdinas di Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau di Manggala Junction Rokan Hilir. Sementara itu, Kepala Bidang Propam Polda Riau Kombes Johannes Setiawan mengatakan Kompol Petrus sudah dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Riau. Pihaknya masih mendalami terkait setoran yang diberikan Bribka Andri kepada Kompol Petrus.